Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi wajhi tadriji ilal irsyadi. Ini fasal tentang ya jalan berangsur-angsur kepada memberikan petunjuk pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin berikan petunjuk itu pelan-pelan, tadrij. Kita pengen ngajarin orang tuh pelan-pelan. Ya, pelan-pelan caranya, dikit-dikit-dikit. Seorang pengajar ngajarin ya, nahu sorob, sorob dulu ajarin. Ya. Umpama itu ya, umpama dari dasarnya banget awalan ya, dikit-dikit. Yang paling dasar banget. Naik terus gitu. Dan jangan cepat-cepat. Bukan cepat kelar, tapi bagaimana dia bisa paham. Wa'alam, dan ketahui olehmu anna sabiya, bahwasanya anak kecil itu fi awalin nashwihi, pada awal tumbuhnya ya, musta'adun liqabulil haqqi, disiapkan untuk menerima kebenaran. Min ghairi burhanin, dari tanpa dalil. Bi fitratillahi ta'ala, dengan fitrah Allah ta'ala. Maka dia enggak perlu dalil. Jadi kita beri petunjuk aja bagaimana cara dia paham. Fayulki ilaihi tarjamatal aqidati hatta yahfazahu. Fayulki, maka hendaklah ia seorang guru memberikan ilaihi, kepadanya, kepada anak kecil itu, tarjamatal aqidati, penjelasan akidah, hatta yahfazahu, sehingga dia hafal akan akidah itu. Jelasin. Fala yazalu yufhimu ba'da dzalika syai'an syai'an ya, wa yatarashahu fi batinihi. Fala yazalu, maka senantiasa yufhimu, seorang guru memberikan paham, ba'da dzalika, setelah itu, syai'an syai'an, sedikit demi sedikit, kasih paham dikit-dikit. Ya. Ya, pelan-pelan itu ya. Kasih bertahap, step by step, ya, langkah demi langkah ya. Dari tadrij, ya, pelan-pelan, dikit-dikit. Wa yatarasya'u fi batinihi, dan dia mendidik pada batinnya. Fala yahtaju, maka tidak butuh ia ila ayyusbita zalika bil barah, ini kepada bahwa ia tetapkan itu dengan berbagai dalil. Enggak usah pakai dalil-dalil, enggak usah. Jadi paham masalah aja dulu. Makanya kitab-kitab kita awalnya itu enggak pakai dalil kan. Safinatun aja enggak pakai dalil. Masalah aja. Matan takrib enggak ada dalilnya, masalah aja. Ya. Summa la yakhudul aqilu fi talabil bara'ini illa biqadril hajati. Summa, kemudian la yakhudul aqilu, orang yang berakal, yang cerdas, itu enggak masuk dia fi talabil bara' ini, dalam menuntut dalil-dalil, illa, kecuali bi qadri hajati, dengan kadar hajat. Yang butuhnya aja, kasih dalil, perlu dalil yang butuh aja.
wal hajatu fihi ayak ridha lahu iskalun fayatasadda fayatasadda lima yuziruhu. Dan yang hajat padanya yaitu bahwa ayak ridha datang lahu baginya iskalun, satu kesulitan. Muskil perlu dalil ya. Fayatasadda, maka ya dia menghadapi lima yuziruhu, lima yuziruhu bagi sesuatu yang dapat menghilangkan dia, maka perlu dalil, kasih dalil. Wa ammal khawdu fi ilmil kalami ala samilil ibtidai famisluhu ka ilqa'ir rajuli nafsahu fil ba'ri liyasbaha. Wa ammal khawdu, adapun masuk membicarakan fi kalam, fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam, ilmu kalam, ilmu tauhid, teologi ya, ala sambil ibtida, atas jalan ya pemula. Famisluhu, maka yang sepertinya adalah ka'il qa'ir rajuli, seperti melemparkan seseorang nafsu akan dirinya fil bahri, ke dalam lautan, liyasbah, supaya dia dapat berenang. Fa innahu, maka sesungguhnya rubbama, kadang la yaslamu i'tiqadu, enggak selamat keyakinannya, indal isgoi, ketika melempar, ketika memperhatikan, ila subhai, kepada beberapa yang subhat. Subhat nih ya, suatu yang meragukan, subhat. Sekarang kita lihat di YouTube-YouTube itu banyak pembahasan tentang subhat. Ya. Subhat-subhat. Makanya ada orang mengatakan, sekarang ini banyak nih debat-debat ini, mengatakan dia kafir, dia kafir. Ketika enggak percaya dengan satu pendapat, dia bilang kafir. Ini ada dua pendapat. Ketika dia mengatakan kafir, orang lain kafir. Ya. Satu pendapat mengatakan bahwasannya orang itu kafir. Siapa yang mengatakan seorang itu kafir, maka jadi kafir. Tapi ada pendapat lain mengatakan tidak. Kenapa? Karena di situ ada subhat. Lebih amannya sih jangan ngomong dah, jangan ngomong kafir. Dia beda paham, begitu aja. Atau dia salah memahami. Jangan sampai kita bilang itu. Takut nanti kita masuk dalam ya masalah tadi. Naam ya, yang bagi seyogyanya ayyakuna finasi, bahwa ada pada manusia itu man yakumu bi, oleh orang yang berdiri dengannya, maksudnya yang menangani tentang itu. Idza masatil hajatu ilai, apabila telah menyentuh hajat kepadanya, artinya butuh, memang butuh, harus ada orang yang menghadapi masalah itu ya, yang ingin merusak kita punya akidah. Fidab ilmu btadi'i, di dalam menolak orang yang berbuat bid'ah, harus ada memang. Au izalati subhatihi, atau untuk menghilangkan subhat. Oke, sekarang nih alhamdulillah ada ulama kita yang masya Allah luar biasa, Kiai ya Idrus Romli itu ya, itu luar biasa itu beliau ya, masya Allah. Ya mesti ada yang kayak begitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga akidah. Ya, kalau yang enggak bisa jangan, ntar bisa masuk ke dalamnya. Yang bisa aja, mesti ada yang kayak begitu. Faslun, ini semua pasal maknal islami, tentang makna Islam. Islam itu apa? Huwal iz'anu wa taslimu, dia adalah iz'anu, tunduk, taslim ya, berserah diri. Jadi Islam maknanya secara bahasa dia adalah tunduk, berserah diri. Wa ma'nal imani,
Itu makna Islam begitu ya. Jadi makna Islam iz'an taslim. Makna Islam. Di sini bukan secara bahasa, memang makna Islam begitu ya. Jadi makna Islam kata Imam Ghazali adalah al-iz'anu tunduk wa taslimu dan berserah diri. Wa makna imani, makna iman huwa qabulul qalbi. Itulah menerima hati. Hatinya menerima. Jadi hatinya menerima. Kalau Islam tunduk, berserah diri, mulutnya ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam tuh. Tapi hati belum tentu. Nah, ketika dia mengatakan di hati juga iman. Qabulul qalbi, ya, menerima hati. Hatinya menerima apa yang diucapkan oleh mulutnya, itu namanya iman. Kata beliau di sini. Wallahu ta'ala zakarahuma, dan Allah ta'ala menyebutkan akan keduanya, Islam dan iman, fil Qur'ani marratan, dalam Al-Qur'an sekali. Fa'aroda, maka Allah ta'ala ingin bihima, dengan keduanya, Islam dan iman, syai'an wa'idan, sesuatu yang satu. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin, fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Fa'akhrajna, maka kami keluarkan, man kana, orang yang ada fiha di dalamnya, minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin. Ini tentang orang munafik ini ya, tentang orang munafik. Fama wajadna, maka tidak kami dapati fiha di dalamnya ghairu baitin minal muslimin, selain rumah daripada kaum muslimin. Walam yakun illa baitun wa'idun, dan tidak ada di situ kecuali satu rumah. Wa dzakara umma, dan menyebutkan Allah akan keduanya, Islam dan iman, maratan sekali, bima nah ya ini mukhtalifaini, dengan dua makna yang berbeda, fi qauli ta'ala, pada firman Allah ta'ala, qalatil a'rabu, orang Arab Badui berkata, amanna, kami beriman, kul, katakanlah, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin kulu aslamna, akan tapi katakanlah, kami ya, aslamna, Islam. Ya. Yakni az antum, yakni ya. Kamu tunduk. Walam tansari, dan kamu belum menerima bihi, ya, dan belum menerima bihi sudurukum, oleh ya, dada-dada kamu, hati kamu belum menerima. Jadi ayat yang pertama menandakan Islam dan iman sama. Ayat yang kedua Islam dan iman berbeda. Dan memang itu begitu pendapat ulama. Ya. Jadi ada yang mengatakan Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Ada yang mengatakan enggak. Orang kalau Islam belum tentu iman. Kalau iman udah pasti Islam. Itu pendapatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Al-Gunya. Nah, yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Tanqih Qaulul Hasis. Oh, kita mah tinggal baca aja gitu ya. Dan dua-duanya ada dalilnya nih. Ya, ala kulli hal, kita enggak lihat itu, yang penting kita punya ilmu, kita amalin. Itu aja udah. Kita punya ilmu, amalin ilmu kita, ya, jauhin maksiat, perintah Allah kita kerjain, berusaha dengan sungguh. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.